Pagi tadi perwakilan Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal melakukan pertemuan dengan operator pelabuhan. Pertemuan ini membahas permasalahan aksi mogok karyawan PT GICT. Hari ini pekerja GICT kembali melakukan aksi mogok di halaman kantor GICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Perwakilan Serikat Pekerja GICT juga melakukan mediasi dengan otoritas pelabuhan untuk membicarakan mengenai permasalahan aksi mogok ini. Dari hasil pertemuan, Sekjen Serikat Pekerja GICT menyebutkan bahwa pertemuan berjalan positif dan otoritas pelabuhan akan menjembatani mediasi antara direksi dengan karyawan PT GICT agar dapat ditemukan solusi dari permasalahan tersebut.